kita rencana akan mengumumkan usulan praksi-praksi. Namun sampai hari ini tanggal 3 terkait AKD, jadi kita harus memiliki pimpinan definitif dulu, tetapi yang waktu jadwal terdekat yang sudah kita paripurnakan adalah yang sudah kita masukkan rencana paripurna, yaitu tanggal 6 September 2024 jam 9.00 kita rencana akan mengumumkan usulan praksi-praksi. Namun sampai hari ini tanggal 3 September 2024, baru ada partai yang masih, dua partai yang belum, yaitu dari PDI dan Golkar. Kita akan menunggu itu. Selebihnya itu sudah menyetorkan usulan praksi. Untuk yang gabungan ada satu praksi, yaitu praksi PAN, lalu PKS dan Nasdem, dan Demokrat, itu menjadi satu praksi. Kalau misalnya nanti masuk sebelum tanggal 6 untuk PDIP dan Golkar, maka kita akan memparipurnakan tanggal 6. Namun apabila tidak, kita masih memiliki waktu sampai tanggal 13 sebagaimana amanat dari tata tertib, satu bulan setelah pelantikan. Setelah itu harapan kita, rekomendasi untuk pimpinan definitif dari 4 partai, P3, PDI, Gerindra, dan Nasdem, itu bisa masuk seluruhnya, sehingga kita bisa segera mengagendakan paripurna untuk pelantikan pimpinan definitif. Nah, setelah fraksi dan pimpinan definitif, kita bisa membentuk alat kelengkapan DPD. Kenapa? Karena alat kelengkapan DPD harus dibentuk setelah pimpinan definitif. Di sela-sela itu, bila diperlukan, kita bisa menyusun tata tertib, tetapi bisa juga kita menggunakan tata tertib yang sudah ada.